Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala siyala mabil kalam, alam al-insana malam ya'lam. Asudallah ilahi lallah, sudana Muhammadan abduhu wa rasuluh hamabat. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kembali ketemu lagi kita, teman-teman sekalian. Ini adalah live webinar saya, entah yang kesekian kalinya gitu. Entah yang sudah berapa kalinya maksudnya gitu. Dan malam hari ini, teman-teman sekalian, kita masuk ke masih dari rangkaian serial riset jualan online ya. Malam ini kita masuk di part 10 ya. Mari kita awali ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita syukuri semua ini berkat rahmat ilahi. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, waktu yang luang, pikiran yang sehat, nawa itu yang besar gitu. Dan malam ini kita pengen belajar kembali melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara riset produk-produk jualan online gitu ya. Bagaimana caranya meriset produk yang kita mau online-kan, terutama bagi Anda yang masih galau produk, yang belum nemu produk yang pengen di-online-kan. Malam hari ini kita akan masuk di membahas bagaimana mencari ide produk itu, dan kali ini studi kasusnya tempatnya adalah di Google Map. Wah, keren kan teman-teman sekalian ya. Oke, ya. Mari kita syukuri kesempatan malam hari ini teman-teman sekalian sudah sesuatu banget. Sudah luar biasa banget teman-teman sekalian, kita berkesempatan malam hari ini dan ini sebuah kesyukuran yang luar biasa ya. Mari kita syukuri itu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat taslim kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi anutan, panutan kita dalam segala hal, yang memberikan banyak kita inspirasi, memberikan kita banyak tuntunan, banyak tatanan gitu kan. Dan tentu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baik teman-teman sekalian, yang sudah punya Google Map, ayo boleh ngacung-ngacung dulu yang sudah punya Google Map. Boleh disiapkan Google Map-nya teman-teman sekalian, karena materi kita pada malam hari ini adalah, apa teman-teman sekalian? Ini dia materi kita pada malam hari. Bagaimana caranya meriset jasa dan produk di Google Maps? Oke, itu materi kita pada malam hari ini. Oke, saya beri waktu Anda sekitar 1 menit untuk mempersiapkan, boleh siapkan catatannya, siapkan Google Map-nya dan koneksinya. Oke, sudah ya disiapkan teman-teman sekalian. Oke, baik. Kita akan lanjut dengan materi kita pada malam hari ini. Oke. Jadi kembali teman-teman sekalian pada malam hari ini adalah masih rangkaian daripada serial. Jadi dari serial riset jualan online. Jadi live webinar saya pasca lebaran ini memang mulai ditata dengan rapi. Materi-materinya pun dibikin sedemikian rupa terstruktur agar memudahkan teman-teman ketika pengen belajar ya. Terutama belajar dari live webinarnya dosen jualan ya. Karena selama ini saya percaya di luar sana, di channel-channel tentang digital marketing, tentang pemasaran online yang Anda temui di luar sana, pasti semua materinya itu sifatnya lompat-lompat. Ya. Jadi hari ini bahas ilmu A, besoknya tiba-tiba loncat menjadi ilmu E. Besoknya lagi tiba-tiba loncat menjadi ilmu M. Besoknya lagi lompat menjadi ilmu C. Lalu kemudian lompat lagi menjadi ilmu O dan seterusnya. Jadi materinya loncat-loncat, sehingga bagi pemula ini akan kesusahan. Dan dari situ saya belajar, oh ternyata agak kerepotan nih kalau pemula pengen belajar dengan cara lompat-lompat seperti itu. Maka teman-teman sekalian pada malam hari ini saya buatkan Anda, mulai habis lebaran ini saya buatkan materi yang kemudian saya bikin terstruktur. Apa itu terstruktur teman-teman sekalian? Habis lebaran ini saya mulai bikin live webinar tutorial yang materinya itu berkesinambungan. Dari awal sampai dengan seterusnya gitu ya. Jadi pertama tentu kalau pengen jualan online kita harus paham dulu tentang riset pasar, riset produk, riset perilaku konsumen kan ada tiga itu. Lalu kemudian setelah itu bagaimana membuat konten. Setelah membuat konten lalu kemudian menggunakan media sosial yang mana dan seterusnya.
Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mulai habis lebaran kemarin, habis lebaran Idul Fitri 2020 ini, maka kemudian materi saya dibikin perencanaannya insya Allah sudah lebih matang lah dibandingkan sebelumnya ya. Jadi, di serial pertama saya membahas tentang riset jualan online ya. Lalu kemudian nanti di kedua membuat konten ya teman-teman sekalian serialnya. Nah, masing-masing serial itu nanti terbagi atas beberapa video live webinar ya. Nah, untuk pertama serial jualan online ini, serial riset jualan online ini, materinya terdiri dari 15 materi ya. Dan untuk malam hari ini kita membahas materi ke-10, yaitu bagaimana meriset produk dan jasa di Google Map, teman-teman sekalian. Jadi ada 15 materi, di mana nanti materi 1 sampai dengan materi 9 sudah saya upload sudah muncul di channel YouTube saya. Sementara materi 10 itu baru dibahas pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, materi 11 akan segera menyusul, saya menyesuaikan waktu saya karena besok agak banyak agenda-agenda sehari penuh yang harus saya tunaikan. Nah, informasi lain teman-teman sekalian, materi 1 sampai dengan materi 12 itu bisa Anda akses secara free, artinya gratis. Siapapun boleh mengaksesnya. Nah, sementara materi 13, 14, 15 itu nanti kita bikin berbayar. Jadi 1 sampai 12 itu saya free buat Anda, sementara 3 materi terakhir, materi 13, 14, 15 itu saya bikin berbayar. Berbayarnya berapa teman-teman sekalian? Anda cukup membayar 100.000 untuk 3 kali live webinar berbayar berikutnya. Oke, teman-teman sekalian. Kenapa berbayar teman-teman sekalian? Ya, terpaksa memang kita harus buat materi berbayar ini supaya teman-teman sekalian ada pemasukan untuk biaya operasional daripada live webinar kita setiap malam seperti ini teman-teman sekalian ya. Tentu butuh akses internet, butuh butuh kuota, lalu kemudian butuh listrik dan lain sebagainya. Ada biaya operasional yang harus kita keluarkan gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, tanpa bermodus-modus ria, saya buka-bukaan aja. 1 sampai 12 saya free buat Anda, 13, 14, 15 saya bikin berbayar dengan mahar 100.000 untuk 3 kali pertemuan. Di materi ke-13 nanti kita akan bahas tentang bagaimana memahami Google Language ya. Di materi ke-14 kita akan membahas bagaimana memahami riset Google. Dan di ke-15-nya adalah bagaimana mengaplikasikan kata kunci itu terhadap jualan online kita. Nah, teman-teman sekalian, yang pengen mengikuti seri ke-13, 14, dan 15, silakan japri saya di nomor HP saya seperti biasanya, teman-teman sekalian. Nah, nanti akan saya berikan akses untuk kemudian bisa menonton live webinar yang berbayar itu. Ya. Jadi, saya buka-bukaan teman-teman sekalian, ya daripada terus kemudian modus gitu ya, ya lebih baik saya ngomong di awal bahwa materi 13, 14, 15 nanti kita bikin berbayar supaya sama-sama bisa berjalan aktivitas-aktivitasnya ya teman-teman sekalian. Oke, itu yang kita bahas pada malam hari ini ya teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke materi kita tentang Google Maps. Bagaimana kita melakukan riset di Google Maps ya. Kita segera masuk ke materinya teman-teman sekalian. 3, 2, 1. Oke, baik teman-teman sekalian, sambil Anda nonton live webinar kita pada malam hari ini dengan segala hormat teman-teman sekalian, saya mohon juga kesediaannya teman-teman, ayo bantu saya teman-teman sekalian. Live webinar kita ini boleh Anda bagikan kepada teman-teman yang lain, bagikan kepada di sosial media Anda agar semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang merasakan manfaat dari materi kita pada malam hari ini. Ya, sama-sama kita mengejar pahala atau amal jariah teman-teman sekalian. Anda boleh masuk di kolom komentar, lalu kemudian Anda mention teman Anda, Anda tag teman Anda, nama Facebooknya di Facebook Anda, supaya juga mereka bisa nonton. Atau lebih baik lagi kalau kemudian Anda membagikan live webinar kita pada malam hari ini. Mohon bantunya teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin tentang Google Map. Teman-teman sekalian, dalam kondisi pandemi seperti ini, di saat ini, tentu produk yang paling gampang dijual adalah produk yang berbasis lokal. Ya, produk yang berbasis lokal. Kenapa sekalian teman-teman sekalian? Karena semakin hari semakin kesana nantinya, orang-orang makin takut, ya orang-orang semakin akan membatasi diri untuk keluar dari rumah, ya. Maka orang akan banyak masuk ke belanjanya di lokal areanya saja gitu. Karena adanya resiko terpapar virus corona dan lain sebagainya, ditambah lagi kemarin pengkondisian alami yang terjadi kemarin, bahwa kita dibatasi bergeraknya PSBB, lalu kemudian social distancing, physical distancing, itu kemudian membuat kita sekarang menjadi agak malas keluar dari rumah.
akhirnya segala aktivitas dan kebutuhan kita sedapat mungkin itu dipenuhi di area sekitar kita saja, teman-teman sekalian. Jadi kayak tadi sore, saya bersama dengan istri gitu ya, teman-teman sekalian, nyervisin sepeda anak. Biasanya kami agak jauh, ya, bukan cuma di Piungan servis motor, servis sepedanya. Kita agak ke kota dikit gitu, karena di sana ada langganan. Tapi karena kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, ada risiko itu, teman-teman sekalian, kami memilih, udah cari ada ya tukang servis sepeda di sekitar kita gitu ya. Bahkan tadi pun kita beli sepeda juga. Ya juga sama, biasanya kita ke toko besar di kota Jogja, ya sekarang cukup belinya di Piungan saja. Tentu dengan pertimbangan itu ya, teman-teman sekalian. Oke, nah, maka ini akan terjadi juga kepada masyarakat yang lainnya ya, mengsikapi karakter-karakter belanjanya. Jadi mereka mau belanja makanan, belanja pakaian, belanja yang lain, mereka akan cenderung mencari di lokal areanya masing-masing. Nah, lalu kemudian teman-teman sekalian, apa hubungannya dengan Google Map? Oke. Nah, mungkin Anda, teman-teman yang pengen jualan online, dan kemudian pengen mengakses ya source-source terbatas, pengen mencari supplier produk, pengen mencari distributor produk, teman-teman sekalian, inilah kesempatannya. Karena Google Map mempersiapkan ini untuk Anda semua. Oke. Kita akan kupas, teman-teman sekalian. Saya akan buka dulu Google Map-nya sebelum saya sharing kepada teman-teman sekalian ya. Oke, silakan Anda buka juga Google Map Anda. Boleh Anda persiapkan Google Map Anda ya, teman-teman sekalian. Silakan. Oke, ya. Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Ini menarik nih, teman-teman sekalian. Jadi, kita akan melakukan riset produk yang layak kita jual, mencari distributor, mencari supplier di Google Map. Untuk itu, teman-teman sekalian, tolong saya dibantu, teman-teman sekalian, bagikan live webinar kita ini kepada teman-teman yang lain di Facebook Anda, ke grup-grup Facebook, apapun itu, teman-teman sekalian. Ayo, bantu saya bagikan live ini kepada di grup-grup Facebook yang Anda tempati bergabung. Bagikan juga ke fanpage Anda mungkin boleh, atau mungkin bagikan di timeline Anda. Boleh juga Anda mention, men-tag teman-teman Facebook Anda di kolom komentar ya, teman-teman sekalian. Oke. Okay. Nah, apa yang harus kita lakukan di Google Map? Oke, okay, teman-teman sekalian. Saya buka Google Map-nya. Oke. Okay. Google Map, kita buka ya, sudah kelihatan kah? Teman-teman yang nonton di Facebook ataupun di YouTube boleh direspon apakah di YouTube sudah, apakah di layar Anda sudah kelihatan layarnya? Layar Google saya, boleh direspon teman-teman sekalian, komentarnya. Sudah kelihatan kah? Boleh direspon dulu teman-teman sekalian. Oke. Okay. Aduh, Jogja agak panas ini teman-teman sekalian. Lumayan berkeringat ini teman-teman. Sudah kelihatan ya? Oke, okay, sudah muncul di layar ya teman-teman. Terima kasih baik teman-teman yang nonton di Facebook maupun yang nonton di YouTube. Oke, okay, teman-teman sekalian, kita akan mempraktekkan ya. Kita akan mempraktekkan. Apa yang bisa kita lakukan di Google Map? Oke, okay, saya buka Google, lalu kemudian saya ketik Google Maps. Oke. Okay. Saya buka Google Maps-nya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman sekalian, ya. Saya pengen menunjukkan sesuatu kepada Anda. Oke. Okay. Saya pengen menunjukkan sesuatu kepada Anda, teman-teman sekalian. Anda masuklah sekarang di Google Map, dan kemudian saya ingin mengajak Anda, terutama Anda yang masih galau produk, Anda yang masih bingung mau cari produk apa yang layak dijual di media-media online, maka kemudian Anda masuklah di Google Map untuk mencari produk. Misalnya, saya tinggal di Piungan, maka saya masuk aja, saya ketik grosir seperti ini. Oke. Okay. Perhatikan teman-teman sekalian, dengan sangat mudahnya muncul di sini, itu ada grosir frozen food, grosir kaos distro, grosir fashion, grosir ini gitu ya. Oke, kita coba teman-teman sekalian, ketik aja grosir lalu kemudian saya enter. Ini di Google Map. Maka teman-teman sekalian, lihat di sekeliling kita, ini Google Map dengan berbaik hati, itu menunjukkan di sekitar kita teman-teman sekalian, di sekitar lingkungan kita, dalam radius kurang dari 7 km, itu ditunjukkanlah semua toko-toko grosir yang ada di sekitar kita. Maka teman-teman sekalian yang pengen jualan online dengan basis daerah, basis lokal, maka Anda tinggal membuka di sini dan kemudian Anda baca di sana ada produk apa saja yang dijual. Oke. Ini ada jualan grosir facial, berarti Anda bisa jualan dong facial gitu ya. Ada yang jualan grosir kemeja dewasa.
ada grosir sembako, ada lagi apa nih? Ini grosir batu alam, oke? Apalagi teman-teman sekalian tadi ada grosir telur ini ya, ada grosir mukena ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah toko-toko grosir yang ada di sekitar Anda yang bisa Anda jadikan rujukan Anda untuk mencari produk ya. Nah, sekarang saya ketik stokis teman-teman sekalian. Lihat, di sekitar saya juga ada banyak stokis yang menawarkan produk-produknya. Ya, ada stokis NASA, ada stokis HPAI, NASA lagi. Oh, NASA lumayan banyak ya, HPAI, stokis Center Halal Mart, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada Tech, ada Tens, dan lain sebagainya. Ya, artinya apa teman-teman sekalian? Sebenarnya, di sekitar tempat tinggal kita, itu banyak loh orang-orang yang menawarkan produk. Mereka adalah grosir, mereka adalah stokis. Oke, kita coba sekarang gudang. Oke, saya enter langsung ke gudang, enter. Maka teman-teman sekalian lihat, di sekitar wilayah tempat tinggal saya ternyata ada beberapa gudang. Sorry, saya salah tadi ya. Oke, saya ketik gudang. Oke, teman-teman sekalian, adakah gudang di sini teman-teman sekalian? Oh, ternyata nggak ada ya. Oke, sekarang kita coba dengan kata kunci misalnya supplier. Oke, supplier. Saya ketik enter. Tekan enter teman-teman sekalian. Adakah supplier yang menyediakan barang-barang? Oke. Teman-teman sekalian di sekitar saya. Atau coba dengan kata pemasok. Nah. Oke, coba kata pemasok. Ya, teman-teman sekalian. Ada banyak di situ. Oke. Ada kolam lele, ada terus kemudian apa? Ada snack kiloan, ada kelapa, ada apa lagi nih ya? Ada ini ada apa nih PT Asia Agri Semikal, ini pemasok peralatan industri, ada kerupuk, ada macam-macam teman-teman sekalian. Anda tinggal buka sebenarnya teman-teman sekalian di situ dan kemudian Anda risetlah produk itu berdasarkan keinginan Anda. Anda pengen jualan apa? Anda tinggal masuk di situ ya di Google Map. Atau mungkin Anda pengen jualan misalnya pakaian bayi, ketik aja pakaian bayi. Ya, Anda sudah menentukan feel Anda cocoknya jualan pakaian bayi. Masuk aja di Google Map, ketik pakaian bayi. Oke, maka lihat teman-teman sekalian, Anda ketik di situ pakaian bayi, dan kelihatanlah di sekitar-sekitar Anda toko-toko pakaian bayi, atau mungkin grosir-grosir pakaian bayi, yang bisa Anda tembusi, yang bisa Anda dekati, yang bisa Anda akses untuk kemudian minta izin untuk menjadi suppliernya, atau mungkin Anda ikut menjual produknya, teman-teman sekalian ya. Oke, pakaian bayi. Coba sekarang kita pengen jualan mukena. Anda masuk ke sini, Anda ketik. Terus sekalian. Oh, banyak banget ini. Para penyedia-penyedia mukena yang ada di sekitar kita gitu ya, teman-teman sekalian. Sepatu misalnya. Masuk aja di Google Map dan itu ada banyak di sekitar kita. Ya. Maka ini kan memungkinkan banget bagi Anda, memudahkan Anda kalau pengen jualan dengan karakter-karakter seperti itu ya. Kalau misalnya lebih spesifik, Anda ketiknya sepatu piungan misalnya ya. Bisa dengan model seperti itu kalau mau lebih spesifik lagi ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi di sekitar tempat kita ternyata yang jualan sendal sepatu banyak banget. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Anda bisa menjangkau mereka, Anda bisa mendatangi mereka untuk kemudian Anda nego menjadi apa teman-teman sekalian? Menjadi supplier produk Anda. Dan di sini Anda bisa melihat berdasarkan rating ya. Ini ada mana yang mau Anda, ini ada ratingnya teman-teman sekalian. Anda bisa baca dari situ. Ada filter lainnya lagi, ini ada banyak beberapa filter di sini yang bisa Anda jadikan patokan gitu ya. Ya, teman-teman sekalian Anda bisa melihat mereka berdasarkan filter-filter yang ada gitu ya gitu. Oke. Gitu teman-teman sekalian, sesederhana itu yang kemudian sangat bisa dipakai untuk kemudian melakukan riset-riset produk ya. Anda nyari produk itu sudah sangat bisa Anda pakai sebagai rujukan untuk mendatangi mereka, menghubungi mereka. Coba Anda lihat, ini Anda tadi kita ngomongin tentang sepatu ya teman-teman sekalian. Ini ada Metro Obrera sepatu dan sendal. Anda klik di sini. Ya, Anda klik. Ini ada alamatnya teman-teman sekalian, ada nomor HP-nya ya. Oke. Berarti bisa Anda hubungi teman-teman sekalian ya. Oke, baik lagi kita cari lagi yang lain. Ini ada Atigan Sus. Oke, Anda klik di sini. Ada alamatnya teman-teman sekalian, ada alamatnya, ada nomor HP-nya dan bisa Anda kontak sesegera mungkin ya teman-teman sekalian. Ya, sesederhana itu yang ilmu-ilmunya bagaimana mencari produk, meriset produk di Google Map untuk kemudian Anda jadikan rujukan untuk kemudian Anda bertransaksi. Atau Anda mendapatkan supplier, Anda mendapatkan
apa pemasok barang yang pengen Anda jual ya, teman-teman sekalian. Oke. Itu sedikit pengantar dari saya, teman-teman sekalian, tentang bagaimana melakukan riset produk untuk bisa dijual kembali lewat media Google Map, teman-teman sekalian. Saya sangat berharap teman-teman sekalian mungkin ada pertanyaan yang bisa dilempar di kolom komentar, silakan tulis dan saya akan membantu Anda untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan teman-teman sekalian. Silakan jika ada pertanyaan teman-teman sekalian. Boleh masuk di kolom komentar ya jika ada pertanyaannya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Oke, ya silakan jika ada pertanyaan teman-teman yang lagi nonton, silakan pertanyaannya boleh Anda tulis di kolom komentar ya. Oke, simpel dikit kok materinya pada malam hari ini. Karena memang ya materinya simpel, nggak usah dibikin ribet gitu kan. Oke, Google Map, Anda tinggal masuk di sana dan kemudian mencari produk yang pengen Anda jual. Atau kalau sudah punya produk yang pengen Anda jual, Anda tinggal mencari apanya? Anda tinggal mencari suppliernya. Oke, silakan teman-teman sekalian, boleh dikirim pertanyaan-pertanyaannya teman-teman sekalian. Oke, ini ada yang bertanya. SEO untuk Google Map-nya. Wah, ini beda-beda materi dengan malam hari ini, teman-teman sekalian. Malam ini kita materinya adalah riset produk dan jasa di Google Map, bukan tentang SEO Google Map ya. Kalau ngomong tentang SEO Google Map nanti pengantarnya sudah saya bahas di video saya yang lain, di video sebelumnya boleh Anda cari di channel saya. Nah, sementara nanti akan ada nanti dalam waktu dekat ini materi khusus membahas tentang SEO Google Map sebanyak 3 kali pertemuan ya. SEO Google Map sebanyak 3 kali pertemuan dan itu hanya terbatas untuk teman-teman yang sudah beli produk saya Foodpress ya. Jadi sebuah aplikasi dari karya teman-teman kita di pada produk-produk kreator yang memproduksi sebuah aplikasi template WordPress yang bisa kita install di web kita. Di mana nanti orang yang sudah menginstal template ini itu bisa belanja online ya. Konsumennya bisa belanja online dengan mengetik dengan memilih barang-barang yang pengen dibeli dan semua barang yang pengen dibeli itu nanti otomatis masuk ke rekap order orang yang beli produk kita otomatis masuk ke WA kita nantinya ya. Boleh saya share teman-teman sekalian namanya adalah Foodpress. Nama aplikasinya itu Foodpress teman-teman sekalian. Ini dia. Dan kebetulan malam ini adalah hari terakhir bagi Anda yang pengen membeli aplikasi Foodpress dengan harga super khusus dengan harga kurang lebih 400.000 ya. Ini silakan nanti Anda kepoin sendiri di rumah sebuah aplikasi Foodpress dan ini cocok banget bagi Anda yang jualan online dan pengen memiliki model aplikasi kayak minimarket ya. Kayak misalnya orang buka webnya lalu kemudian bisa pilih-pilih produk, mau beli berapa jumlahnya kayak di GoFood gitu. Lalu kemudian nanti totalannya, orderannya nanti itu masuk ke HP Anda nantinya, ke WA Anda ya. Ini ada aplikasi Foodpress. Dan bagi Anda yang membeli aplikasi Foodpress ini, lewat link yang saya bagikan, atau Anda di kolom komen, ketika Anda membelikan nanti itu ada kolom kupon ya. Nah di kolom kuponnya teman-teman sekalian, Anda isi dengan kode piungan. Anda isi dengan kode piungan, maka Anda berhak mendapatkan harga khusus sekaligus nanti Anda mendapatkan hak akses untuk ikut belajar tentang ilmu Google Maps sebanyak 3 kali pertemuan bersama dengan dosen jualan ya. Jadi yang pengen sekali khusus untuk Google Maps hanya untuk yang sudah membeli produk Foodpress ini dengan menggunakan kode piungan. Silakan buka foodpress.id lalu kemudian nanti Anda order di sana, di situ ada tulisan piung apa? Masukin kode piungan itu nanti yang bisa dapatkan akses untuk belajar tentang Google Map ya, optimasi Google Map bersama dengan saya. Oke, ada Mbak Iin, pertanyaannya masuk nih. Jika kita ingin jualan berdasarkan Google Maps, gimana caranya Pak? Kita udah punya produk. Nah, kalau sudah punya produk ya tinggal jualan aja, tinggal bikin titik Google Map-nya, lalu kemudian dimaksimalkan pastinya ya, teknik-teknik jualannya di sana gitu ya. Mohon maaf, saya tidak bisa membuka materi ini teman-teman sekalian karena
saya ada komitmen dengan teman-teman yang sudah membeli aplikasi Foodpress ini, dan hanya mereka yang bisa mendapatkan materinya ya. Jadi saya harus adil, karena ada komitmen teman-teman sekalian ya. Jadi yang pengen dapat ilmu tentang Google Map, itu hanya bisa dengan cara Anda mengakses membeli Foodpress dengan kode kupon, pakai kode kupon piungan. Nah, sebenarnya memang betul bahwa Google Map itu powerful untuk jualan. Saya jualan beberapa produk teman-teman sekalian pasca corona ini, dan banyak orang datang ke tempat kami itu karena efek dari Google Map ya. Ada dua produk saya yang saya jual, saya nggak, mohon maaf, saya sengaja nggak sebutin namanya karena saya menjaga kode etik juga dengan supplier produknya ya. Dia, beliau meminta saya untuk silakan Pak dijual produk ini, tapi Bapak tidak boleh nyebutin rahasia-rahasia jualannya gitu kan, supaya tidak dikorektiru kompetitor ya. Jadi komitmen ya, lagi-lagi saya pegang komitmen. Jadi ada dua produk yang saya jual tadi, pada Isa tadi, lalu kemudian barusan tadi juga pada maghrib tadi saya kedatangan tamu ke rumah gitu yang beli produknya, dan tadi ada telepon juga. Itu semuanya efek dari Google Map. Karena dua produk yang saya jual ini itu belum ada websitenya, belum ada Instagramnya, belum ada Facebooknya, hanya menggunakan Google Map, dan luar biasa powerful ya. Oke, Mbak Iin tadi ya. Oke, lalu kemudian ada Mbak Effendi Abu Konita. Di Google Map saya rumah terapi asam sehat, review-review terbaru, kenapa saya tidak bisa dilihat ya? Apa ada masalah dengan settingannya? Oh, memang untuk di Google Map hari ini teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, terutama kan di masa pandemi COVID-19, memang beberapa review Google Map itu tidak akan muncul. Oleh pihak Google Map secara acak memang dibatasi, nggak bisa muncul semuanya. Ya, jadi tidak ada yang salah Pak Effendi, tapi memang Google Map sedang membatasinya ya teman-teman. Oke. Lalu kemudian ini siapa? Pak Dimas Play. Waduh, ketinggalan saya Pak. Nggak ketinggalan Pak. Bapak bisa nonton kok rekamannya ya teman-teman sekalian ya. Anda bisa nonton rekaman dari live webinar kita ini di teman-teman sekalian. Anda bisa nonton live webinar rekaman dari live webinar ini di channel YouTube saya. Cari aja channelnya Dosen Jualan TV. Anda bisa nonton di sana ya. Oke. Bagaimana untuk menangkap posisi di atas agar posisi Google bisnis kita bisa di atas? Ya, lagi-lagi mohon maaf kalau nanyanya tentang bagaimana optimasi Google Map. Mohon maaf, saya membatasi diri. Tidak bisa mengulas terlalu luas di sini teman-teman sekalian, karena saya ada komitmen dengan teman-teman yang sudah beli aplikasi Foodpress lewat saya dengan kode piungan tadi ya. Jadi saya menjaga komitmen teman-teman sekalian ya, khusus untuk materi Google Map ya. Malam ini saya hanya membahas tentang bagaimana meriset produk di Google Map. Tapi kalau cara mengoptimasi Google Map-nya, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa saya share karena saya menghormati komitmen dengan teman-teman yang lain. Oke. Ini Pak Rowi. Wei, apa kabar? Start, lama nggak ketemu kita. Di mana aja nih sekarang? Pak Rowi? Masih bermain produk panah kah? Boleh dong saya di japri harganya berapa sekarang, karena anak saya lagi minta nih pengen dibeliin. Boleh japri saya ya, Pak Rowi. Oke. Facebook Sir. Kalau satu alamat bisa nggak beberapa usaha yang didaftarkan di Google Map? Oh, bisa banget teman-teman sekalian. Sangat boleh gitu ya. Ini saya coba ya teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman sekalian, ini saya share dulu di layar Anda ya, sebentar. Sebentar saya share dulu. Bisa nggak banyak? Oh bisa banget gitu kan gitu ya. Oke teman-teman sekalian lihat, ini ada di Google Map saya tampakkan itu adalah titik tempat tinggal saya. Ya, titik tempat tinggal saya teman-teman sekalian. Yes. Dan Anda lihat saya perbesar ya. Oke, sudah berapa titik yang mendekati di situ? 2, 3, 4. Oke. 5. 1 2 3 4 5 6. Jadi ya ada beberapa satu alamat itu bisa buat berapa titik teman-teman sekalian. Sangat bisa sekali ya. Jadi yang tampak tadi cuma 6, aslinya kurang lebih ada 20-an di situ teman-teman sekalian ya. Oke, boleh banyak titik ya. Oke, berikutnya, apalagi nih Mbak Reni Najamudin. Bila ditemukan beberapa supplier yang mirip untuk satu produk, apa yang menjadi patokan memilih supplier yang tepat? Oke, satu tentu adalah harga. Ya. Yang kedua adalah kualitas barang. Ketiga adalah, ini bukan urut ya, ini hanya beberapa poin aja.
Jadi harga, kualitas barang, ketersediaan barang, dan kelayanan, apa kecepatan layanan itu yang boleh menjadi rujukan teman-teman sekalian ya. Harga, ketersediaan barang, lalu kemudian kualitas barang, lalu kemudian layanan, kecepatan layanan ya, itu yang bisa menjadi rujukan Anda untuk memilih mana yang diprioritaskan. Oke. Gimana caranya menempatkan titik Google Map tanpa verifikasi alamat? Oh, nggak bisa. Ya. Google Map itu harus ada alamatnya gitu, ya. Oh, maksudnya Anda ini ya mungkin ya. Maksudnya tanpa harus dikirimi surat kartu pos dari pihak Google mungkin gitu ya maksudnya teman-teman sekalian ya. Jadi kayak saya kemarin tempo hari saya beberapa titik Google Map saya tidak pakai surat. Ya, ada yang langsung ACC, ada yang harus pakai verifikasi lewat SMS. Jadi sekarang itu surat itu apa verifikasi Google Map itu bisa pakai surat, bisa pakai telepon, bisa pakai SMS dan bisa langsung tanpa verifikasi. Wah, ini keren kan gitu ya. Nah, Google Map itu kalau pakai surat ya biasanya terutama kalau kemudian Anda baru pertama kali bikin titik. Dan atau Anda sudah pernah bikin titik tapi di alamat itu baru pertama kalinya. Nah, yang agak mudah biasanya kalau kemudian di alamat itu sudah ada beberapa titik, Anda sudah punya titik sebelumnya di situ. Itu biasanya agak lebih mudah ya, teman-teman sekalian. Tapi tidak juga default seperti itu, enggak mesti juga gitu ya. Nah, saya alhamdulillah teman-teman sekalian beberapa titik saya relatif lebih cepat ya. Kadang beberapa titik saya 2 menitan udah ACC lah gitu ya, udah verifikasi gitu. Nah, kenapa demikian? Teman-teman sekalian pernah nggak lihat ada yang namanya, saya lupa apa sih namanya ya. Mungkin kalau ada ingat, mohon saya diingatkan ya. Teman-teman, pernah nggak Anda diminta oleh Google mereview satu titik? Lalu kemudian setiap Anda mereview satu titik, satu alamat, Anda kan dapat lencana gitu. Karena dapat kayak penghargaan, dapat poin, lalu kemudian dapat lencana, dapat badge, kayak begitu. Nah, itu harusnya Anda daftar dulu. Anda harus rajin-rajin dulu berkelakuan baik sama Google, sering-sering review titik-titik Google Map, lalu kemudian nanti lama-lama Anda nanti kalau pasang Google Map itu Anda di-review. Karena Anda dianggap sebagai reviewer terpercayanya pihak Google. Itu harus dibikin itu. Saya alhamdulillah udah bikin, kurang lebih saya sudah mereview 800 lebih alamat itu. Maka Google agak bersahabat dengan saya. Itu rahasianya teman-teman sekalian. Ya, local guide, betul. Terima kasih Pak Eko Teguh ya. Oke. Bagaimana caranya riset kompetitor di Google Map? Nah, jadi kalau Pak Eko Teguh misalnya jualan mukena, ya masuk aja. Ketik mukena di situ, ketik misalnya mukena Piyungan, lalu kemudian ketik mukena Prambanan karena di sekitar Anda, ketik mukena Bantul dan lain sebagainya, Anda ketik aja di situ, lalu tinggal melihat di sekitar kita ini ada siapa saja nih yang jualan, kan gitu. Gitu aja sebab cara. Hanya risetnya hanya sejauh siapa aja di sekitar kita. Kalau kemudian pengen ngeriset yang lebih mendalam lagi, kayaknya nggak bisa, Pak. Gitu ya. Oke, lalu kemudian Pak siapa nih, Umul Salim, cara mendapatkan kode verifikasi lewat nomor HP di Google Business. Tadi sudah saya bahas ya di sebelumnya ya, itu boleh ditonton ulang lagi. Ya, akan lebih mudah kalau teman-teman sudah mendaftar menjadi local guide dan Anda bintangnya udah bagus gitu ya. Oke, Mbak Iin. Oh ya, saya pernah bikin pakai bisnis via Google Map, itu sampai sekarang belum dapat verifikasi, Pak. Ya, diulang-ulangi aja terus. Ya, terutama yang pakai surat ya. Kalau pakai surat itu kan batasnya 4 hari ya. Jadi dari Anda mengirim permintaan itu Anda dikasih jeda waktu 4 hari untuk sampainya surat itu ke tangan Anda. Nah, kalau sampai 4 hari enggak muncul-muncul juga, kirim terus ya. Request terus ya. Sampai Google itu bosan ngelihat request Anda gitu ya. Terus aja lakukan teman-teman sekalian, enggak ada masalah gitu ya. Saya juga ada beberapa titik saya saya ingat saya ada dua atau tiga ya, titik saya sampai hari ini juga belum dapat verifikasi. Terutama yang beda alamat ya. Kalau yang alamatnya sama sih relatif lebih cepat, teman-teman sekalian. Oke, kalau ada pertanyaan boleh dikirim ya. Terima kasih tadi Pak Eko Teguh, local guide ya namanya ya. Anda jadi local guide itu akan lebih mudah, lebih diprioritaskan untuk lolos dari Google review ya. Verifikasi dari titik Google Map Anda, silakan pakainya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin ada lagi pertanyaan, boleh dikirim di kolom komentar. Jadi, malam hari ini materi kita adalah tentang bagaimana meriset produk dan jasa di Google Map. Bukan optimasi Google Map-nya ya, saya membatasi diri untuk itu, teman-teman sekalian ya. Oke, jadi
Kalaupun Anda pengen dapat ilmu Google Map-nya, ya mohon maaf, karena ini ada komitmen saya dengan peserta yang lain ya. Jadi Anda harus beli aplikasi, sebuah aplikasi namanya Foodpress. Ini bukan punya saya, ini punya teman-teman. Ya. Foodpress.id, ya, Foodpress.id dengan kode piungan, di kode diskon ya, kode piungan. Jadi nah, kalau Anda pengen dapat bagaimana belajar Google Map lebih detail lagi, itu selama 3 kali live webinar seperti ini, masing-masing kurang lebih 1 jam, Anda boleh masuk ke sini, foodpress.id, lalu kemudian Anda beli produknya, dan masukkan kode piungan di situ. Nah, itu bisa Anda dapatkan. Tapi kalau yang di luar kelas itu, mohon maaf, saya membatasi diri ya, untuk demi menjaga komitmen teman-teman sekalian ya. Oke. Cara mengklaim lokasi Google Business kalau sudah dibuat orang lain. Oke. Membuat Google Business kalau kemudian sudah diklaim sama orang lain. Coba ya. Ini kita akan coba praktek ya teman-teman sekalian. Misalnya ada titik yang sudah diklaim orang lain, sudah dibuat orang lain. Oke ya. Ini saya coba dulu, saya acak ada nggak nih yang belum, belum... yang bisa kita klaim. Nah, teman-teman sekalian, ini ada satu titik namanya TSYK. Ini anggaplah ini punyanya orang punya kita, tapi kemudian dibikin oleh orang lain. Sejauh mereka belum mendapatkan verifikasi, maka itu akan muncul seperti ini, teman-teman sekalian ya. Kalau nggak kelihatan, ini saya taruh di sini. Kelihatan nggak di layar, teman-teman sekalian? Nah, ini. Jadi kalau titiknya itu belum verifikasi oleh Google, pasti akan muncul di sebelah kirinya itu ada tulisan claim this business. Nah, kalau muncul claim this business kayak begini, Anda tinggal klik aja tombol claim this business-nya itu. Ya, teman-teman sekalian. Anda tinggal klik ini, claim this business. Oke. Sebentar. Oh, nggak kelihatan ya? Maaf. Saya ulangi teman-teman sekalian ya. Oke, sebentar. Oke. Maaf, ini nggak kelihatan tadi ya. Maaf, saya ulangi dulu. Layarnya nggak muncul tadi ya di sini. Oke, ya ini dia. Jadi kalau Anda punya bisnis dan bisnis Anda itu sudah di titik Google Map-nya sudah dibikin sama orang lain, nah, maka ya bisa ya dan bisa tidak ya. Bisa jadi Anda bisa ambil, bisa jadi tidak gitu. Ya, sudah kelihatan di layar ya teman-teman sekalian ya. Oke, sebentar. Ah, misalnya nih Pak, anggaplah ini ya, anggaplah. Ini ada titik namanya Microhome. Ini ada Microhome ini. Dengan alamat Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Oke. Saya cek ternyata dia belum dapat verifikasi dari Google. Anda klaim ini aja. Klaim bisnis ini. Lalu kemudian, ya, nanti Anda akan masuk ke sini. Ya, sebentar ya. Kelihatan nggak teman-teman sekalian ya? Jadi kalau titik belum diverified oleh Google itu, belum verifikasi oleh Google, itu muncul kayak begini. Kelihatan di layar ya, klaim bisnis. Anda bisa mengklik ini, klaim bisnis ini, lalu kemudian nanti Anda akan masuk ke halaman ini. Bentar ya, saya cek dulu. Oke. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Ini tadi pengen saya klaim, lalu kemudian di sini, kelola sekarang. Ya. Ini ada kelola sekarang. Nah, nanti ya, Anda klik di sini, di kelola sekarang. Contoh ya. Nah, lalu kemudian, ya, Anda punya nggak akses ke nomor telepon ini? Nomor teleponnya siapa, begitu? Ya, kalau nomor teleponnya punya orang lain, ya nggak bisa, ya, teman-teman sekalian, gitu. Oke? Atau ke email ini. Kalau Anda punya akses ke nomor ini, ke sini, ya, Anda bisa masuk ke sana. Tapi kalau nggak bisa, ya, wassalam, nggak bisa. Soal satu-satunya solusi, kalau Anda tidak punya akses ke nomor telepon ini, atau ke email ini, teman-teman sekalian, satu-satunya solusi Anda adalah dengan kartu surat. Itu dengan catatan alamatnya betul-betul alamat Anda ya. Nah, daripada repot-repot mengklaim dan itu sudah dimiliki orang lain, pengen Anda kuasai kembali, lebih baik bikin titik baru aja, itu jauh lebih gampang gitu ya Pak Salim. Yang lain silakan, kalau ada lagi pertanyaan boleh dikirim di kolom komentar ya, silakan teman-teman sekalian.
Okay. Nah, teman-teman yang lain yang sementara masih nonton live webinar kita pada malam hari ini, boleh bantu saya di-share live webinar kita ini biar semakin bermanfaat bagi yang lain. Dan catatan pentingnya, teman-teman sekalian, semua materi-materi saya, live webinar saya, itu ada semua di channel YouTube saya. Anda bisa tonton di sana. Silakan masuk di YouTube dan Anda ketik, apa tadi namanya, Anda ketik dosen jualan TV, maka kemudian semua live webinar saya ada di sana, teman-teman sekalian. Anda bisa nonton ulang di sana rekamannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Silakan, teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan ya, teman-teman. Baik, ada pertanyaan lagi? Boleh diajukan ke kolom komentar. Oke. Intro apa nih? Intro live webinarnya, Om Tommy. Intro yang sekarang ini, teman-teman sekalian ya. Gimana, Om Tommy? Intro di live webinar saya? Kan sama ya, Bang Tommy juga pakainya StreamYard ya. Nah, Bang Tommy itu bisa, sebentar, bisa nggak saya share ya di layar ya? Ini Bang Tommy ini sahabat saya nih. Sebentar Bang Tommy, bisa nggak saya share layar saya nih? StreamYard saya bisa nggak di-share ya? Nah, jadinya kayak gini Bang Tommy gitu. Kalau kelihatan, nah ini masuk di brand Bang. Ini masuk di brand. Lalu kemudian di bawah sini, ini nih. Di bagian ini Bang, di bagian overlay ini kan. Di bagian overlay ini yang bisa dimasukkan kan itu ada. Bisa pick, bisa clip, bisa gif. Bisa video, videonya maksimal 5 menit. Nah, masukin aja di sini. Ini masukin di sini aja nih. Ya. Ini ada video-video saya sudah ready semua di sini. Ada gambar, ada video 2 di bawah. Kalau mau gambarnya tinggal klik ini, Bang. Ah, kan kelihatan kan? Ganti gambar ini kelihatan ini, Bang Tommy. Ganti video muncul. Ini video ini. Bentar ya. Nah, kalau cara settingnya, cara buatnya, Bang Tommy, ya saya minta bantuan teman-teman yang lain yang bisa bikinin. Saya nggak bisa, Bang, bikin video entry kayak gitu. Nanti Bang silakan japri saya, nanti saya kasih kontaknya Om Awal Ikram dari Makassar yang bikinkan saya video intronya kayak begitu. Order aja gitu ya, ada yang bikinin. Karena sengaja saya bikin kayak gitu Bang, karena saya udah nggak sempet lagi ngedit-ngedit video untuk kemudian saya upload lagi ke YouTube gitu. Jadi di tengah-tengah live webinar saya pasang intro kayak begitu, di tengah juga saya potong kayak begitu. Nah supaya kemudian bisa langsung tayang di YouTube ya, nggak perlu ngedit-ngedit, lama ngedit-ngedit itu Bang, itu capek ngedit itu. Oke. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk malam hari ini. Hampir 1 jam kita sudah ngobrol-ngobrol tentang Google Map, tentang riset Google Map ya. Jadi ini adalah riset ya, bukan optimasinya, karena kalau materi optimasi saya harus jago komitmen dengan teman-teman yang lain. Oke. Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan yang pengen diajukan kepada saya, boleh silakan feel free kontak saya, boleh nanya-nanya. Teman-teman sekalian ke nomor HP saya, ini nomor HP saya teman-teman sekalian ya. Nih nomor HP saya, silahkan kalau pengen diskusi-diskusi lagi secara terbatas boleh lah gitu ya teman-teman sekalian. Oke, malam hari ini saya kira cukup dulu live webinar kita karena sudah jam berapa ini, sudah hampir 9:30. Saya butuh istirahat juga teman-teman sekalian dan saya butuh ngecek lagi YouTube saya. Sekarang pertambahan subscribernya dan pertambahan viewernya sudah berapa, lagi men-trigger itu ya teman-teman sekalian. Lalu kemudian saya juga bikin lagi ikut beberapa lomba-lomba ya, lomba-lomba affiliate gitu kan, untuk masuk di top leaderboardnya gitu. Lagi saya pengen memantau juga teman-teman sekalian ya. Oke, semoga materi malam hari ini bermanfaat dan jika ada manfaatnya percaya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma menyampaikan dan pasti juga ada kekurangannya. Nah, kekurangan itu artinya saya yang harus belajar, saya yang harus memperbaiki diri. Terima kasih teman-teman sekalian sudah nonton. Boleh terus dibagikan konten-konten saya kepada teman-teman yang lain supaya semakin bermanfaat, banyak yang mendapatkan faedahnya juga. Anda dapat amal jariah, Anda dapat pahalanya, demikian pula dengan saya. Amin, itu yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi. Sukses buat semuanya teman-teman sekalian. Sampai jumpa di live webinar berikutnya yang membahas materi ke-11.
Yaitu nanti tentang bagaimana enaknya jualan produk sendiri atau jualan produk orang lain. Nah, itu nanti akan kita bahas di live webinar berikutnya ya, teman-teman sekalian. Oke. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.